Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Pakai Kuna. Baik, dan kebakaran saya nak bantu kita yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang cukup hati. Alhamdulillah, setiap hari kami telah bantu lebih daripada 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2-3 kilo tanpa menggunakan barang berat. So, tadi Syah dengar tak suara saya? Suara saya jelas kedengaran ke tak? Kalau tak dengar pun tak komen, tak dengar sebab saya nak dekatkan sikit kamera ni dekat sini. Jauh sangat pula saya rasa. Lama saya rasa tak buat live kat sini sebabkan masa tu PKP lah. Ramai orang jadi ada masalah sebab COVID ni, so tak dibuka kasa ni. So, apa khabar semua yang baru join Facebook dan kita, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat lah hendaknya. Apa khabar Puan Nis Abdullah? Tahniah Puan Nis Abdullah sebab berjaya dapat kesan melalui kita punya milikan. Alhamdulillah, tahniah. Dan saya nak share sikit tentang 3 master key terus tanpa produk. So hari ni kita akan buat sedikit sharing. Kalau sekiranya korang rasa apa yang saya share pada pagi ini akan memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang, please tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Pasangkan niat kenapa kita nak tekan butang share ni, sebab kita nak memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Supaya apa? Supaya orang akan dapat manfaat daripada sharing kita sekarang. Okay, saya percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Siapa sini yang pernah dengar, iaitu saya tak komen, saya pernah dengar. Hai Puan Rizky, apa khabar? Siapa sini pernah dengar? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So that's why dengan tekan butang share, dan sekiranya korang selalu tengok Facebook live saya dan korang akan faham, oh, Mamat ni yang pakai kata balik ni, bila dia buat sharing, dia banyak buat sharing yang benda-benda yang boleh bagi orang lebih sihat, lebih bagus. Kan? Rasa macam jauh pula kita semua ni kan, kita dekatkan sikit boleh tak? Kita dekat sikit. So, alright, morning Puan Rizky, apa khabar? Alright, saya tengok je kat sini, okey tak? Okey kot, dekat sikit. Morning semua, apa yang khabar semua? Waalaikumsalam, Mahiru, apa khabar? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ni kita bukan bersenam, hari ni saya nak share sikit tentang 3 master key kurus yang saya akan share dekat dalam kita punya webinar Zero to Thinking. Okey, begini. Siapa sini yang pernah join kita punya Zero to Sleepy? Boleh tak komen pernah? Kita buat Zero to Sleepy ni dah 3 kali dah. Dan insyaAllah minggu ni adalah kali yang keempat. Kita hanya buka untuk 100 pendaftaran terawal sahaja. Apa yang saya share, ni saya akan share benda yang sama je setiap minggu. Saya akan share sebenarnya adalah macam mana sebenarnya kita boleh dapat faham cara kurus yang paling gila bapak punya kaki. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Ada 5 benda. Suara kau semacam jauh. Sekarang macam sekarang? Okey tak? Sekarang okey tak sekarang? Sekejap, saya tengok cik saya punya line. Morning semua. Suara saya okey tak? Boleh tak komen okey? Saya tengok balik kat sana ni pokok itu yang masalah. Alright. Yah, rasa tak dapat dah ni. Right, sudah okey dah kot. Taklah. Nyamuk. Nampak nyamuk. Nyamuk menggigit saya. Nyamuk dah. Waalaikumsalam Puan Dorina. Rina Tukiman. Hai Puan Rina ku. Apa khabar Puan Rina ku? Lama tak nampak. Alright, so. Nyamuk. Wait. Saya risau dia nyamuk kat sini. Nak tahu tak saya punya fobia dengan nyamuk ni? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak komen kalau nak tahu apakah saya punya fobia pada nyamuk? Saya pada umur saya 21 tahun, saya dapatlah apa tu insurans TNB. Sebabkan bapak saya, arwah bapak saya, dia seorang staff TNB dulu. Banyak pula tu serang dia kat sini lah, lama tanah sini kan. Sekarang. So, bila saya dapat insurans TNB, pada tahun terakhir umur saya dapat coverage DNB, waktu itulah saya kena denggi. Alhamdulillah saya dapat duduk kat hospital yang cantik sikit. Hospital apa? Hospital swasta ke Ipoh, nama apa kan? Lupa dia masuk. Tapi selesa lah, satu bilik seorang duduk, dapat tengok TV, dapat serve makanan yang sedap, hashtag sangat. So, itulah saya punya pengalaman terakhir. Duduk dekat ward selama lebih daripada 1,000. Itulah pengalaman terakhir saya. Saya sedang nekat tak nak jatuh sakit lagi. So, saya kenapa saya kena denggi?
So saya agak macam fobia sikit dengan nyamuk. Tapi alhamdulillah, kata orang kalau dah kena denggi sekali dia takkan kena lagi, betul ya? Pernah dengar tak benda tu? Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah tahu. So bila kena gigit nyamuk tu saya akan cepat-cepat tepuk dia bagi dia mampus cepat. So sebab saya tak nak masuk hospital lagi. You know. Alright. So itu satu lah pasal pasal kita punya denggi. Right? Tapi hari ni saya nak share tentang apa tu, apakah sebenarnya kita punya point tentang master key kurus. Dan bila kita faham benda ni, insyaAllah progress kita untuk turunkan berat badan akan berlaku dengan sangat gila pantas, sangat gila cepat. Bila kita faham 3 master key kurus ni. Dan saya selalu keep on ulang pasal benda ni, pasal tenaga, pasal itu dan ini. Itulah sebahagian kecil sahaja daripada master key kurus yang kita share dalam kita punya nama webinar Zero to Slim Fit ni. Zero to Slim Fit ni sebenarnya kita nak buat secara sepatutnya berbayar kan, adalah bayaran sikit. Tapi disebabkan kita faham ramai di kalangan kita yang mungkin tengah struggle sekarang disebabkan KP, rasa macam nak makan banyak. Even student saya sendiri pun ada sikit struggle kat situ, macam nak makan banyak. Even saya sendiri pun ada sikit struggle macam nak kawal makanan dekat rumah sebabkan saya tak dapat lah. Sebabkan saya dah biasa makan banyak, sebabkan saya bersenam seminggu 3-4 kali macam tu. Tapi disebabkan apa? Disebabkan apa nama tu? PKP, gym tak buka. Saya pula jenis bukan kaki berjoging sangat. So boleh nak berjoging tapi saya macam tak minat sangat berjoging. Saya macam best to best tapi macam feeling tu tak ada. Tapi itulah the next best thing pun kalau nak bersenam selain daripada berjoging macam gym kan. Sebab gym tutup. Jadi saya masih lagi makan makanan yang biasa saya makan kalau katakan saya bersenam 4 ke 5 kali seminggu. So itu saya punya masalah lah sekarang ni. So saya yakin ramai yang ada masalah macam tu. Siapa sini yang ada masalah macam tu, tak komen. Ada masalah susah nak kawal makan dia. Bunyi ni bunyi dinosaur kat belakang. Oh. Bunyi apa tu kan? Betul lah. Bunyi dinosaur tu lah. Mana datang dinosaur ni? Saya dah risau. Mana dinosaur datang ke mana ni? Betul tak aku pakai benda ni? Ya, siap. Macam-macam lah. Lepas dah pakai handphone baru ni. Macam ni pula. Tak apalah, bunyi dinosaur tu ignore je lah. Kalau ada dinosaur tu nampak gigit saya tu, cepat-cepatlah call polis. Kata saya duduk dekat kajang, dinosaur gigit saya. Katakan. Kalau tak ada, tak apa. Kokok saya yang dinosaur tu. Okay. So, dalam apa yang kita akan share dalam Master Key Kurus ni, kita nak share tentang macam mana caranya sebenarnya kita boleh makan banyak. Kita boleh makan lebih banyak daripada biasa. Supaya apa? Supaya kita boleh meraihkan. Mungkin kita sekarang ni tengah duduk dekat rumah, ramai family datang kan. Ramai family datang pun semua. Mungkin anak-anak pun balik. So that's why kita rasa macam, aku kena makan banyak ni kan sebab anak-anak aku makan banyak kan. Siapa yang sini yang ada masalah macam tu waktu PKP 3.0, lockdown 3.0 ni menyebabkan apa? Menyebabkan kita akan rasa macam makan banyak sikit. Cek komen sikit. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Apa khabar, selamat pagi? Sempunya dinosaur eh. Dengar sikit punya dinosaur. Macam makan banyak sikit. Cek komen sikit. Waalaikumsalam. Dah okey dah kan? Dah tak ada bunyi dinosaur dah kan? So tak apa. Dia dengar, dia takut saya yang makan dia. So dia orang tak ada berbunyi dah. So apa yang saya nak sampaikan, di sebalik saya sedang mendapatkan vitamin D secara percuma pada matahari jam 10 pagi ke bawah ni, kan? Saya nak share sikit. Siapa sini yang berminat untuk saya share 3 master key kurus yang kita akan berikan secara percuma pada hari Sabtu ni jam 3 petang di dalam satu webinar dinamakan sebagai Zero to Slim Fit. Siapa kat sini berminat? Boleh tak komen berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sekiranya berminat untuk participate di dalam kita punya webinar secara percuma ni. So webinar ni kita akan buat secara melalui Zoom saja, melalui Zoom eh. So bukan melalui Facebook Live, bukan melalui apa. Kita akan buat melalui Zoom sahaja. Dan bila kita buat melalui Zoom ni, of course kita kena share, kita kena faham, kita kena ada internet connection yang bagus. Kita kena install Zoom, kita kena buat few things lah kan. So that's why siapa yang dapat berminat nak join lagi, baik, kalau berminat nak join lagi, join je. Cumanya sekarang ni website Zero to Slim Fit tu kita sedang develop sikit, kita ada sedikit perubahan. So kalau katakan berminat nanti boleh nanti WhatsApp dekat nombor telefon yang saya akan letak dekat bawah ni.
Sekejap ya, saya akan letak dekat bawah ni kalau katakan berminat lah. Siapa sini berminat, boleh tak komen berminat? Saya nak letak lu link Zoom ni, dekat link Zoom lah, link WhatsApp ni. Kalau katakan berminat nak participate dalam kita punya Zero to Slim Fit pada hari Sabtu ni. Siapa yang berminat? Tak ada siapa berminat eh? Baiklah, tak siapa berminat. Tak ada siapa minat, kita tak payah buat minggu ni. Kita buat tahun depan. Sekejap eh. Nak join Z2S. Haa, gitu kan. Alright, so. Sekejap nah. So, siapa yang berminat, boleh komen berminat nanti. Boleh klik dekat pin komen saya akan letak dekat bawah tu. Alright. Sekejap nah. Zaz. Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Berminat, okey, sekejap. Berminat, kita dah letak kat situ. Puan Nuriah tu pun berminat juga. Alright, so Cun, saya dah letak dah dekat bawah tu. Baik. Mungkin ada yang berminat yang pernah join tu, dia akan tanya, mesti ada poin lain kan? Tak, poin dia sama je. Kita share benda yang sama je setiap minggu. Kita just buat Zoom tu sebab kita nak bantu lebih ramai lagi orang turunkan berat badan. Supaya mereka faham cara yang macam mana mudahnya turunkan berat badan tu. Ramai orang tak ada privilege ni. Ramai orang tak ada privilege ni sebabkan fitness coach mereka tak nak share 100% apa yang mereka tahu. Sebabkan kalau katakan mereka share apa yang mereka tahu, sebab kunci ni bila di-share kepada ramai orang, orang akan tak perlu lagi dah. Tak perlu lagi dah saya. Dan juga sama level macam saya. Tak perlu lagi dah fitness coach yang lain dalam dunia ni. Dah tak perlu dah. Tetapi satu benda yang bagus, bukannya, you know, rezeki tu Allah bagilah kan. Siapa sini percaya rezeki tu Allah bagi? Saya percaya. Sebab bila kita share benda ni, rezeki saya akan bertambah lagi. Setuju tak? So that's why kalau katakan kita betul-betul committed nak turunkan berat badan, kita boleh amalkan 3 Master Key Kurus ni yang akan share secara percuma melalui webinar Zero to Slim Fit ni. Okay? So apa yang you buat adalah, apa yang kita buat adalah kita ada macam 100 orang terawal je, sebabkan Zoom saya hanya boleh menempatkan 100 orang sahaja. Bukan tak nak ramai-ramai, nak kalau boleh 1000 orang dalam dunia ni, tapi sebab biasanya Zoom saya hanya muat 100 orang saja. So kepada yang berminat, boleh klik dekat pin komen tu, nanti kata saya nak daftar untuk Zero to Slim Fit. Nanti tim kita akan bagi satu link untuk buat pendaftaran, dan pendaftaran tu kita boleh buat secara percuma je. Tak perlu bayar apa-apa, satu sen pun, cuma komitmen korang sahaja yang diperlukan. Tapi masalah di satu benda, boleh tak komen nak tahu? Tapi kan boleh tak sebelum tu share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, bagi saya love banyak-banyak. Boleh tak share something sikit sebelum saya nak sampaikan point apa yang saya nak sampaikan? Satu masalah, bila orang dapat benda percuma ni, kan? Orang dapat benda percuma ni, biasanya mereka tak appreciate. Setuju tak? Saya pernah, ni saya share lagi sekali, saya pernah bantu orang, sebenarnya bukan seorang, bukan dua orang, tapi ramai sebenarnya. Saya pernah bantu orang ramai dengan harga yang murah satu, tak sampai RM10 pun. Saya bantu dia selama sebulan, pernah saya bagi dia secara percuma, bantu dia secara selama sebulan, direct one to one dengan dia. Kau nak ada masalah, jom kita share, settlekan masalah ni, kita buat. Saya bagi free je. Nak tahu tak masalah dia apa? Boleh tak komen nak tahu? Nak tahu tak bagi, boleh tak bagi saya love sikit kalau nak tahu apakah masalah dia? Masalah dia bila kita bagi secara percuma ni, orang tak appreciate, kan? Orang tak appreciate, orang tak nak follow pun sebab percuma je kot, mesti tak ada nilai. Mesti sebenarnya percuma ni sebenarnya tak ada benda pun sebenarnya, buang masa aku je. So dia tak ikut. Tapi yang paling bestnya, bila orang follow cara saya, bila dia orang follow cara yang kita buat, yang follow lah, yang kita bagi free juga, tapi dia follow. Dia follow, dia dapat turunkan berat badan sampai 10 kilo. Itu yang saya pelik. Kenapa? Kenapa sebenarnya orang yang even bagi percuma sekalipun, dia committed, dia follow, dia dapat turun sampai 10 kilo dalam masa sebulan. Sebulan. So, that's why, sebenarnya pembayaran tu just macam kita nak engage secara macam commitment to commitment. Commitment saya berikan kepada mereka dan commitment mereka berikan kepada saya. Sebab bukan saya nak sekarang commitment you, saya nak you follow betul-betul. Kita follow betul-betul cara kurus yang betul. Sebab kalau tak, nanti kita akan terguna lagi cara kurus yang akan menggunakan produk. Siapa sini yang dah tak nak dah gunakan produk untuk turunkan berat badan? Boleh tak komen, saya tak nak guna produk untuk kurus dah. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni sekiranya you rasa, kalau katakan kita dah tak nak dah guna produk kurus, kita dah tak suka dah guna produk kurus, sebabkan guna produk kurus ni dia menghabiskan boreh, dia menghabiskan duit, kesan dia tak berapa nak ada. Kalau ada kesan pun, bila kita stop guna produk kurus, berat badan naik mendadak-dadak semula.
siapa yang sini pernah mencuba atau siapa yang sini pernah alami situasi macam tu. That's why kita buat Zero to Slim Fit ni sebab ramai orang akan rasa terdesak untuk turunkan berat badan, lalu mereka Google atau mereka search kat Shopee produk kurus dan mereka guna produk kurus lalu jatuh sakit. Nauzubillah. Ada yang juga bila guna produk kurus, bila guna produk kurus lepas dah guna tu berat badan mungkin turun, lepas tu naik mendadak-dadak semula lepas dah stop guna produk kurus. That's why kita tak nak you all guna cara yang macam tu. Sebab kita yakin kalau katakan korang guna cara yang betul untuk turunkan berat badan yang kita akan share secara apa? Secara percuma kepada you all. Okay, yang saya just nak minta adalah komitmen sahaja. Komitmen untuk stay daripada jam 2 petang kepada 3-3.30 petang macam tu je, 2 sejam setengah je. Saya akan share benda yang paling basic understanding, benda yang paling fundamental untuk kita bila kita ikut, insya-Allah kita tak perlu lagi dah menggunakan produk kurus sepanjang hidup kita dah. So that's why siapa sini yang berminat, boleh tak komen berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin saya tak nampak komen you all, saya hanya boleh nampak komen kat sini. So that's why saya pegang iPad, tengok siapa kat sini yang komen. Siapa sini berminat? Tak siapa berminat. Yang berminat tadi tu Puan Lin Rahim, Lin Hashim, Puan Nuriah Tukiman, Puan Haliza Abdullah, Puan Acik Ros pun berminat juga. Siapa yang berminat lagi? Maksud saya begini tau. Siapa kat sini yang kenal mereka yang ada masalah berat badan, yang mungkin sedang struggle sekarang, berat badan dia semakin meningkat waktu PKP 3.0 ni. Dia tak reti dah nak jaga selera makan disebabkan apa? Sebabkan mungkin family dia datang. Mungkin anak-anak dia datang daripada sekolah asrama ke, sebab asrama dah tutup, contohnya sekolah dah tutup. So balik Malaysia, balik ke rumah balik. Anak-anak pula minta makan macam-macam. Hari ni makan tu, malam makan ni, esok pula makan tu, semua dah request. Sepanjang minggu tu, kita hanya memasak untuk diorang makanan-makanan favourite diorang. Sebabkan kita appreciate, kita suka diorang balik rumah. Tetapi yang jadi mangsanya kita, orang yang memasak dan orang yang memakan makanan yang kita masak ni untuk anak-anak kita. That's why penting sekali untuk kita tahu macam mana cara persediaan makanan yang boleh bantu bukan setakat diri kita, malah boleh bantu anak-anak kita juga jadi lebih sihat, jadi lebih berjaya turunkan berat badan. Ramai juga di kalangan kita yang bila mereka tak tahu nak memilih masakan macam mana, dan kita masak je masakan yang kita rasa macam boleh membantu, boleh rasa sedap anak tekak contohnya, kita dapat penyakit, contoh dapat kecil manis, contoh ataupun darah tinggi contohnya. Dengan membawa cara makanan macam tu kepada anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita pun akan dapat penyakit yang sama juga. That's why orang cakap penyakit kencing manis, darah tinggi ini adalah penyakit yang penyakit keturunan. Tapi sebenarnya bukan. Masalah dia sekarang bila kita dah terbiasa selama katakanlah 20 tahun makan masakan ibu ataupun masakan bapa yang ada masalah tekanan darah tinggi dan kencing manis. Sebabkan masakan yang dia masak itulah juga dia akan makan. Dan bila anak-anak kita makan benda sama selama 20 tahun, dia makan makanan yang sama. Lepas tu pula lepas dah kahwin, lepas dah beranak pinak, lepas dah ada anak-anak semua pun makan makanan yang sama juga. Kan? Makanan favourite, still lagi makan macam tu dan portion makan pun sama. Dan benda tu kita tak dapat stop. Kita tak dapat stop. Bila kita tak dapat stop, masalah kita adalah bukannya masalah dapat kat kita sahaja, malah dia akan membawa kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita juga. That's why benda ni bukan penyakit keturunan, dia adalah penyakit apa? Penyakit habit. Penyakit yang dah terbiasa, kebiasaan dah makan makan dan dia tak boleh nak ubah. What if kalau katakan saya bagi tahu kita boleh makan makanan kesukaan kita, okey, kita boleh makan makanan kesukaan kita, tetapi kita masih juga boleh apa? Kita masih juga boleh enjoy kita masih lagi boleh turunkan berat badan. Kita boleh jadikan diri kita lebih sihat. Siapa sini yang berminat nak tahu? Berminat juga. Ha kan. Puan Ariskin dah slim. So tak apa. So maksud saya, sekiranya berminat kan, berminat contoh macam nak tahu lebih lanjut, ada 3 benda yang kita buat. Pertama, share Facebook Live ni sebabkan bukan kita je yang berminat, ramai orang dekat luar sana berminat juga disebabkan mungkin Facebook reach ada masalah, so maksudnya dia tak dapat nak pergi lebih jauh. Cuba share kepada 10 tempat, 20 tempat, 30 tempat, kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Dengan pasang niat kita nak memberi manfaat, kita nak share benda yang boleh membantu mereka dapat turunkan berat badan dan meningkatkan tahap kesihatan mereka. Dan bila tahap kesihatan mereka meningkat, kualiti amal ibadah pun akan jadi lebih baik. Betul? Nombor 2, kualiti apa ni? Kualiti perhubungan antara anak-anak dan ibu, anak-anak dan bapa, anak, apa ni? Suami dan isteri akan jadi lebih baik. So benda tu akan menjadikan suasana harmoni rumah tangga tu sampai bila-bila.
So kita dah membantu dah banyak benda dekat sini. Jom pasang niat macam tu. Dan bila kita pasang niat macam tu dan tekan butang share, sahaja aku tekan butang share ni supaya orang dapat manfaat dan manfaat tu kembali semula kepada aku berkali-kali ganda. Gitu kan? So bila kita tekan macam tu, insyaAllah kita pun akan dapat manfaat juga. InsyaAllah ramai juga di kalangan student kita yang buat cara macam ni, mereka akan rasa macam jarang dapat sakit, jarang dapat penyakit seperti macam demam ke sesema ke apatah lagi tentang COVID ni. Tentang COVID ni lah kita sebenarnya, kita kalau boleh tak nak jatuh sakit. Sebab kalau kita demam sikit, sesema sikit, kemungkinan besar kita akan terus didiagnoskan sebagai orang kena COVID. Walaupun sebenarnya bukan kena COVID, walaupun kita tak ada close contact pun. Siapa sini faham boleh tak kami faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Alright, berminat. Waalaikumsalam Puan Hajah dan Insyirah. Saya tak tahu sama ada komen keluar lambat ke ataupun apa sekarang ni, ke memang kebetulan banyak pula orang komen serentak sekarang ni. Baik. So, kalau katakan berminat, berminat nak join kita punya Zero to Slim Fit yang kita akan buat jam 2 petang ke 3.30 petang pada hari Sabtu ni, 19 Jun. 19 Jun ni hari Sabtu, kita akan buat selama sejam, sejam setengah macam tu je. Saya akan share macam basic content, basic understanding macam mana kita sebenarnya boleh turunkan berat badan tanpa produk. Supaya apa? Supaya kita akan lebih senang dapat turunkan berat badan tanpa rasa stres, tanpa rasa macam bengang sangat. Kalau you all tengok kita punya posting-posting dalam Facebook, posting-posting dalam kita punya website, dalam kita punya YouTube channel, kita punya IG, Instagram, kita punya TikTok pun ada sikit-sikit. Kebanyakan daripada diorang, diorang akan nampak, diorang akan rasa apa? Diorang akan rasa tak susah pun sebenarnya kurus. Bila nampak gambar before after, bila nampak feedback yang diberikan oleh student kita, macam mana mereka berjaya turunkan berat badan, kita semua akan perasan bahawasanya tak menyusahkan pun. Kita tak perlu pun nak makan makanan seperti rebus-rebus, nak makan macam makanan yang seperti macam bakar-bakar dan sebagainya. Sebab benda tu boleh, betul boleh bantu kita turunkan berat badan. Tapi dia boleh juga bagi kita rasa stres. Dan stres jugalah sebenarnya akan menjadi punca utama kenapa kita lagi susah nak turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Boleh tak bagi saya love banyak? Hai Puan Lin Mua, Puan Nur Hayati, apa khabar? Puan Jamna, Puan Nenengel. Okay, saya nampak yang baru join lah kot kan. So, that's why sekiranya berminat, kita buat secara percuma je sekarang ni melalui platform Zoom. So far kita tak ada lagi nak plan nak buat dekat platform lain lagi. Tapi kita buat dekat platform Zoom, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kita faham, kalau katakan kita betul-betul nak turunkan berat badan, kita kena ada sedikit komitmen. So kalau katakan saya tak boleh install Zoom, saya tak ada internet, saya itu macam ni kan, itu maksudnya bukan satu komitmen untuk belajar. Kita bukan nak bagi free, maksudnya free tak payah bayar apa-apa. Tapi free itu maksudnya free, maksud mengurangkan bebanan kita. Dan PKP ni mungkin yang ada masalah kewangan sikit, harga dia RM199 kot, tapi kita bagi percuma je kepada you all. Yang paling best lagi adalah saya just nak tengok komitmen masing-masing, sama ada kita nak tak install Zoom, ada tak masalah untuk ni. Sebab benda apa tahu, benda-benda macam tu, kalau macam katakan phone saya tak boleh install Zoom, phone saya ada masalah, tapi saya nak tahu kan. Punyalah banyak phone dekat rumah, cek pinjam kejap. Ish. Dah lah, saya tak nak buat live kat sini lepas ni. Tak apa-apa, saya mati kat sini. Mati kena gigit nyamuk. Na'udzubillah. So, maksud saya, mati sambil kena gigit nyamuk ketika buat live. Gitu kan, saya sedih rasanya. Kematian yang menyedihkan. Hai Puan Fakisha Ita, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Lin Mua, apa khabar? So, that's why, kalau katakan berminat untuk join kita punya webinar Zero to Slim Fit, saya akan share 3 master key kurus. Dan bila kita follow cara ni, insyaAllah berat badan kita akan jadi lebih mudah turun, akan jadi lebih mudah dapat capai ke berat badan yang kita nak capai. So kalau boleh lah, kalau betul-betul berminat, sebabkan kita tengah develop website yang kita pernah tengok website tu, tapi kita tengah develop sikit a few things sikit supaya dia punya automation akan berlaku lebih mudah, lebih cepat, supaya customer experience ataupun mereka yang experience dalam website tu akan jadi lebih mudah faham kan. So that's why kalau katakan berminat, boleh klik kat pin komen tu, nanti lepas dah kita dah develop website tu dengan betul, dah jadi cantik sikit, dah boleh dah terus masuk ke website. Dan untuk kita terus melakukan pendaftaran secara percuma, kita hanya buka untuk 100 orang yang terawal saja. Okey, 100 orang yang terawal saja kita buka. Kalau katakan, macam mana cakap? Kalau katakan
lebih daripada 100 orang pendaftaran tu, kita akan bawa kepada minggu-minggu akan datang. So kita tengok berapa banyak minggu, kalau katakan minggu depan pun dah penuh, so kita akan allocate untuk minggu satu lagi. So yang paling penting sekali, kita akan bagi kepada yang terawal satu, kalau boleh yang belum pernah join lagi lah. Tapi kalau katakan belum cukup 100 lagi, nak yang pernah join nak ulang berkali-kali pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, so siapa sini faham? Sebenarnya semua orang boleh turunkan berat badan dengan mudah. Boleh tak komen, boleh faham? Boleh tak bagi saya love sikit? Boleh tak share Facebook live ni? Okay, poin saya kat sini, kalau katakan kita ni senang naik berat badan, sebenarnya juga kita pun senang nak turunkan berat badan. Sebabkan berat kita naik, berat kita turun bukan sebab makanan. Kita boleh makan apa sahaja yang kita nak makan, asalkan dia halal lah, kan? Kita boleh makan apa sahaja, tapi masalah dia adalah pemilihan makanan. Apa yang kita faham tentang diri kita bersabit dengan makanan tu. Adakah makanan tu sesuai dengan kita, supaya bila makanan tu sesuai dengan kita, berat badan kita akan turun dengan lebih mudah dan lebih cepat lagi. So that's why, itu adalah ilmu, itu adalah benda yang saya nak share di dalam Zero to Slim Fit, dalam 3 Master Key Kurus. Itulah benda yang paling penting yang kita patut faham dalam progres kita nak turunkan berat badan. Dan bila kita faham konsep ni, insyaAllah berat badan kita akan senang turun tanpa produk. So that's why, sekiranya berminat, boleh klik dekat pin komen, kata saya nak daftar untuk Zero to Slim Fit. Kalau katakan tak boleh nak klik pin komen sebabkan ada masalah apa-apa, boleh komen dekat situ, saya dah klik pin komen tapi saya tak dapat masuk ke dalam website, saya tak pasti, mungkin. Okay, kalau katakan tak boleh, tak apa, kita akan bantu untuk mendaftar. Tapi of course, kita akan beri laluan kepada 100 orang yang terawal dahulu. Kalau katakan dah lebih 100, kita akan select orang yang belum pernah join lagi, sebabkan kita rasa macam lebih ramai lagi orang kena faham konsep ni. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau tak petang nanti, malam nanti. Oh, lupa, malam nanti kita ada weekly group coaching eh. Tajuk dia tentang macam mana cara nak kawal minda kita, supaya kita akan dapat break the bad habit dan akan jadikan diri kita lebih sihat dan lebih mudah, lebih cepat. So, siapa yang belum join lagi kita punya weekly group coaching, sebelum pernah join lagi, memang agak rugilah, sebab kita buka kepada mereka yang berminat sajalah. Alright, so saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari-hari akan datang. Terima kasih sebabkan share Facebook live ni, terima kasih sebabkan berada dalam Facebook live ni, yang bagi like, yang bagi komen, yang bagi share semua. Saya doakan semua sihat dan berjaya, insyaAllah kita jumpa lagi nanti, insyaAllah. Bye. Ya. Yeah.